Hai guys, selamat kembali ke channel Raw Darling Malaysia. Okey, hari ni nampaknya Bak nak sharekan sikit cara-cara untuk tukar tiub basikal korang. Okey, sebelum tu korang kena prepare barang-barang sikit untuk tukar tiub tu kan. Pertama sekali, spare tiub ikut sizing tayar anda. Yang kedua, mini pump ataupun floor pump. And yang ketiga adalah tyre lever. Okey, yang ni untuk membantu korang untuk keluarkan tayar tu nanti. And yang terakhir sekali adalah tayar korang yang bocor tu lah. Okey, jom start. Pertama sekali, korang kena buka dust cap dan juga o-ring serta valve untuk buang lebihan angin yang ada dalam tube tu. Kemudian, korang jarakkan valve tu sikit. Ambil tayar lever korang tadi tu, congkitlah tayar tu keluar. Okay, satu buat macam tu, and satu lagi kita buat pada bahagian sebelah dia pula. Okay, repeat sampai dia rasa longgar, then korang boleh buat macam ni. Aha, mudah sangat. Seterusnya, korang keluarkanlah tiub yang bocor tu. Takkan nak tengok je. Okay, korang dah keluarkan macam tu. Pastikan valve paling akhir. Okay, bila tiub dah keluar, korang guna tangan korang tu. Rasa pada permukaan tayar tu ada benda tajam ke atau ada apa-apalah. Untuk lebih mudah, korang keluarkanlah tayar tu daripada rim. And then korang tengok macam ni. Okay, korang tengok pada permukaan tu, permukaan tayar tu. Check semua. Satu tayar tu kena check. Tapi kalau dah fed up, buang je. Okay, kalau tak buang, pasang balik. And then masukkan tiub yang baru dekat lubang valve dahulu. Okay, korang dah masukkan macam ni. Okay, pastikan tiub tu dah dipump lah, supaya ada bentuk sikit, supaya mudah sikit korang nak masukkan. Okay, nampak tu macam bak buat. Kan senang masuk macam tu. Lepas tu korang start pasang tayar tu daripada valve. Gunakan tayar lever yang korang beli tu. Yang tak guna, tak rugi lagi. Okay, nampak tu. Nampak mudah je buat. Okay, gunakan tali tu. Alright. Then, korang pasang o-ring tu semula. Pastikan ada gap sedikit macam ni, supaya valve korang tak termasuk kat rim masa nak install pump. Pump sampai keras. Okay, dah keras. And then, rapatkan balik o-ring tu. Dan tutup valve. Kemudian gunakan penutup valve untuk tutup valve. Tada! Dah siap. Dan pasang baliklah tayar korang dekat basikal. Ready to go. Bak, janji sikit bak. Cantik. Oi, tinggal macam tu je. Eh, jatuh. Apa tu? Eh, budak ni. Nampaknya hari pun dah hujan tu. Okay, bak dah balik lah. Okay guys, thanks for watching. Kalau korang tak reti juga, korang boleh datang kat Raw Darling Malaysia yang berdekatan. Bye.